Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Alhamdulillah kita bertemu kembali Di episode yang ke-13 Kita sekarang akan membahas Tentang Salihun wa ummuhu Sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna natawassalu ila Allah bi hadatan lil bi hadatan alim ya rasulana alwasi'a wa ilman nafi'an wa wasi'an amalan mutaqabbala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin

dan pada suatu hari maridot sakit siapa ummuhu ibunya. Hazina maka dia merasa sedih kasihan sekali. Wasta'dana dan soleh meminta izin min asa dari guru-gurunya. Ayat jelisa untuk berdiam indaha di samping ibunya fil di rumah lihazuma untuk berhidmat untuk membantu ha ibunya liannaha karena sesungguhnya ibunya dia tidak memiliki seorang pembantu fakana maka terbukti siapa solihun solih tarotan terkadang yashtari membeli laha bagi ibunya dawaan terhadap obat minasoidaliyati dari apotek wataratan dan terkadang yashtari membeli itu soleh laha bagi ibunya ta'aman terhadap makanan wafawakiha wafawakiha dan terhadap buah-buahan minasuki dari pasar wayuqaddimu dan dia menghidangkan atau memberikan ilaiha kepada ibunya kulama terhadap segala sesuatu tahtaju yang membutuhkan itu ibunya ilaihi terhadap itu emak minto amin baik itu dari makanan dawain atau obat wayusali dan soleh menghibur kolbaha hati ibunya bil kalamil jamili dengan perkataan yang baik. Wa ba'da ayyamin dan setelah beberapa hari Sufiat sembuh. Itu ibu min dari sakitnya. Fa maka senang. Siapa solihun solih farohan syadidan dengan senang sekali wala yazalu dan dia tidak henti-hentinya yad'u berdoa Allah kepada Allah ayah fado agar Allah menjaga ummahu terhadap ibunya wayudima dan melanggengkan sihataha terhadap kesehatan ibunya salihun wa ummuhu dan ibunya di sini diberikan contoh kepada kita bagaimana seorang anak mencintai ibunya. Di sini namanya Soleh, dia itu adalah waladun barun bi ummihi, seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Wa dhat maridat ummuhu, suatu ketika ibunya itu sakit. Fahazina katsiran maka dia sangat sedih. Washtazana min asatidatihi. Dia izin kepada guru-gurunya untuk tidak sekolah dan ayajlis maindah fil bayti untuk bersama ibunya di rumah liakh dumaha untuk berhidmah atau mengurus ibunya. Kenapa li'annaha ma'indaha khadi matun karena ibunya itu tidak punya pembantu. Fakana solehun tarotan yashtari lah dawaan mina saidaliyati. Soleh terkadang membeli obat dari apotek untuk ibunya dan terkadang juga yashtari lah atau aman. Dia memberi makanan wafawakihah dan buah-buahan mina suki dari pasar. Wajakan demo ilaiha kula mata hatu ilaihi minto amin Dia yang mengurus ibunya, dia yang memberikan apapun yang diperlukan oleh ibunya. Kemudian dia juga wayusal nikal bahabil kalamil jamil dia menghibur hati ibunya dengan kata-kata yang baik. Wabandaya ayamin ceritanya setelah beberapa hari sufiat min maradiha akhirnya ibunya sembuh. solihun maka solih itu merasa bahagia, paruhan syadid dan bahagia sekali. Allah dan dia tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah ayah agar Allah selalu menjaga ibunya masih hataha dan selalu menyehatkan selalu memberikan kesehatan kepada ibunya mudah-mudahan kita dijadikan anak yang berbakti kepada orang tua bisa mencontoh soleh di sini yang sangat berbakti kepada ibunya. Nah, tatim bilhamdallah hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbin fa'na bima 'alamtana, rabbi 'alimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakih halana wa qarabatil lana fi dinina توسلنا بتعلمي توسلنا بالتعليم أن ترزقنا الواسعة وأن ترزقنا أمانة صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته